terselesaikan. Darahku membara sampai langsung aku mati. Pohon terkokoh. Ini emblemnya masih sama sih, gak ada yang berubah yang kemarin ya. Emblem Fighter ya, emblem Fighter. Gua aja jungler tuh, ngapain? Gua aja. Bahkan ketika semuanya terasa menyedihkan. Kita disuruh jadi ini cuk, jadi XP lane, gak usah lah jungler cuy. Kita akan uji coba lagi dengan emblemnya gak ada yang berubah, kemarin itu reset ya. Tapi bootnya juga damage sih guys. Dan udah saatnya kalian tuh Balmond damage aja gitu. Gak usah lagi kalian pakai build semi tank. Tapi nanti kita beli inilah, beli Queen Swing. Ini jungler Pance, ROM-nya Mino ya, XP lane-nya Edit ya, God lane-nya si Mia dan mid lane-nya si Vexana ya guys. Inspire, Flicker, ini pakai emblem. Ini kalau dari draft-nya sih harusnya menang ya, harusnya menang nih cuy. Karena kita ada hero OP, apalagi kita ada combo sama hero kesayangan kita ya, bener ya. Cuman ya konsep main Balmond nggak ada yang berubah sih ya, mainnya harus cepat ya. Jangan buat lawan itu bersantai farming. Nanti late game-nya agak susah melawan Mia ya. Walaupun Mia ini agak lumayan susah menghadapi Blurring ya, counternya Mia kan. Oke. Welcome to Mobile Legends. Ya. Kocolali subscribe nge-lag kalian ki koyo wong parkir enggak bayar aja. Nek kene wong parkire nge-lag toh. Kocolali lah ayo kan. Wah, sedulu-sedulu iki. Jadi kita intip dulu bahasa. Kita intip sih bab merah aja, ya. Enak ini enggak wong nih. Bab merah sih balik. Balik kanan. Daripada dirusuh kalian mati enggak ada apa retri kalah wis. Makanya enggak usah terlalu gibir. Santai party. Sepatunya seperti biasa ya. Sepatu pocong. Sekalian sekali. Saya kita kesini dulu, santai. Gak tau kenapa belakang ini gue suka pakai ini tuh, pakai RMP dulu. Lebih cepat ya, ngejar mantan gampang. Cus, gede. Santai. Rapid, sepatu saya. Ini jadi. Dapat buff merah jadi lebih guna, udah jadi nice. Baru beli war egg ya, nggak ada yang berubah sih, masih sama ya, masih war egg. Nice. Waduh. Sabar. Sepuluh kali lipat. Ya mana tadi? Mino. I'm coming. Oke, itu namanya kekuatan kodok ireng ya. Totong. Api neraka akan membakar kalian menjadi abu. Turtle saya, kita buka turtle dulu, sabar. Ada retri aku. Tangguh retri mau nih, Sor. Saya aman ya, turtle aman. Santai. Untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi berada di legend ya, atau di epic ya, atau di mythic rating, atau di mythic honor, sabar gitu ya. Gue Balmond nangis review di semua tier ya. Berkali-kali kita ngomong ambil koco-koco ini. Ayo, masih level 3 ini. Sih. Ini Mino dulu enggak sih? Ini ngapain ke sini? Ini Vexana. Vexana, I love you. Biasa aja. Hero kok Vexana, macam enggak ada hero lain, bener enggak sih? Pakai Nana gitu loh. Terus kedua, ke-1. Hai. Gede. Cus. Pepper. Ini lawannya nih. Masih anak-anak SD. I'm coming for you. Oh.
flicker. Mahal ya, karena dia buang flicker, guys. Ya mundur, ngapain sih? Mundur, ada sing. Oke, santai. Masih sama sih, masih war egg ya. Yang ketemu kedua masih war egg, cok. Santai. Counter balam itu sebenarnya nggak kehitung sih, nggak kehitung. Ini termasuk late game-nya agak susah sih. Late game-nya mereka ada Mia, ada Vexana, yaitu PR, ya, ada Edit ya. Untungnya mereka itu di XP-nya bukan hero damage ya. Bukan hero damage, hero Edit itu kan nggak hero damage, hero TB ya guys. Kalau hero-hero TB gitu ya ke counter sih sama langsung. Jadi war egg nice. Lu dapat cuy. Dapat deh. Eh mundur bang. Mundur. Yo malah maju dia kena tampol. Santai. Main balon itu gampang sih. Sopo sih ngomong angel ya. Angelnya menang ya. Ayo. Main tinggal muter-muter enggak iso ngembujuk tuh. Orang santai. Wes. Back sana I'm coming for you. Mega kill. Iki kacane mati enggak sih? Wah ini kayaknya udah menang. Wes menang jelas sih. Fix. Wes 100% win. Katakan napaku. Ada retri. Jadi kalau kalian ngetarter tuh dibilang ada retri gitu ya, ada retri ready atau kudur gitu dikasih tahu ke teman kalian gitu. Jadi experience bisa open turtle gitu. Ini mati nih. Percaya nggak kalian? Ini mati. Kekuatan Colore itu tunggu. Polos. Sangat polos ya. Ciri khas ya. Wong sing enggak pernah ke glory. Aduh, jan. Kurang rokok iki, kurang ji Samsu. Betul lah panci, macam bisa aja pakai panci. Hero pro player itu cok panci. Ada retri. Santai. Jadi sekarang freezer. Ini mati nggak sih? Flicker. Nah, itu udah mati nih. Santai. Seperti biasa kita ingetin berkali-kali kalau pakai balmon itu kocok-kocok ya. Iku lain barbar ayo tunggu item lawan jadi. Main balmon tunggu lawan main farming yo mati kalian cok jadi kutu kalian. Panci. Udi. Ini mati nih. Wow, wes. Ini sorry tuh ikut, di bawah dapat ya, di bawah. Gila, masih sama sih, War X kayak Freezer langsung beli Hunter Strike. Cuman ini build-nya di bawah menit 15, kalau di atas menit 15, yojo. Malah jadi kuper sebenarnya. Akan dibangun setiap hari wilayah. Sabar. Kalau kita jadi jungler ini tugasnya nggak gampang sih. Kocok. Pertama kalian harus mikirin turtle, mikirin adu retri ya, mikirin load ya, kapan muncul ya. Ini nggak gampang jadi jungler itu, iya kan? Semua lane tuh punya andil ya. Lane XP lane punya andil, buat lane punya andil. Di sini enggak sih?
banteng merah. Udah jadi Hunter Strike. Ini lah item selanjutnya opsional. Biasa aja. Opsional sih kita pakai. Kalian boleh pakai tas. Jadi tas kita ambil dari penetnya aja sih, dari penetnya. Gak ada yang bilang tas gak cocok bang digabung sama War Egg. Ada bilang begitu sih ya, ada bilang begitu. Ya. Cuman tak kenapa gua kalau pakai tas itu dia ada HP 250, kemudian ada penet ya lumayan gede ya. Ini ultinya Balmur. Sedangkan War Egg sama Hunter Strike gua ambil dari pasifnya aja. Kenapa ya? Menambah move speed ya. Menuai gampang. Tapi malah para dulu mana tahu punya ilmu baru atau punya ilmu yang mungkin kita nggak tahu, mana tahu apa ya? Kalau War Egg nggak bisa digabung Eptasis malah jadi error ya. Cek, ambil dulu. Mantap ya, lagi bisa aja. Soalnya enggak ya? Mas! Akan hancur! Saya enggak ya? I'm coming for you, oh ala loro. Yo, mati aku. Malah mati. Wah, ini bahaya nih. Bahaya, tapi kita dapat turret atas sih, dapat turret bawah. Itu enggak rugi sih kita mati ya. Sabar. Channel ini memang mengajarkan kalian pakai hero-hero yang gampang ya, hero-hero yang gampang ya. Dan kita sudah coba ya, salah satu hero paling gampang di Mobile Legends kan Balmur ya. Jadi kalian tuh untuk main Mobile Legends tuh nggak perlu setiap jago-jago atau jago mekanik kayak kita berhubung ya. Kalian pakai ini aja hero-hero yang gampang kayak Balmur, tapi itu listing ya. Nah, jadi kita udah untung karena ketemu sama mitanya udah sebelahnya bisa main. Bersiaplah untuk hancur. Untungnya si Isia bisa main, cok. Kalau enggak ya susah ke late game. Udah menit 11 ya. Pancelon, ngapain bang? Ini, ngapain bang? Oh, aku itu ngopo kok isu nunggu pancel. Biasa aja. Aduh. Kalian ya udah kaya sepuh kaya aku iki yo jong nggo pance jong nggo bal monsun ya hero-hero yang gampang-gampang ae wis ora perkoso main hero susah lu ana iki proto iki cok serang oke mantap sekali menempel ya terus rawe-rawe rantas malam-malam foto. Mati los. Mati tenangan. Lucu, lelet mati kebiasaan ya, kebiasaan guys. Ada peluang ungkapin perasaan, rupanya teman sendiri yang ngantin. Makanya kalau ada rasa itu diungkapin okay. Gitu loh. Oh jadi pendem ngono lho. Opo lah ni pendem-pendem. Iya okay. Kan? Wah, ujung-ujungnya kan dicolong. Mong. Mewek neng kamar. Ya Allah, kenapa doaku tidak dikabulkan? Koe ae cemeng kok telek. Alah cuk. Dari Sabang sampai Merauke udah 38 provinsi 2024 aja jomblo ae kowe cuk jeng hayal nyekrol TikTok ae nyekrol mandang-mandang wong-wong ayu. Lah kowe adusnya jarang kok orang golek bidadari pula. Alah cuk disuluti beban nyamu ae ra ini gue asbak. Aduh. Gini,
sampai 15 menit dah itu. Seperti biasa kalau pakai Balmond tuh usahakan mainnya di bawah 15 menit ya. Oh cucuwe suwe malah light game mangel cucuwe ya. Soalnya di mic kan 2 bintang dong. Di akun yang ketiga ini ya kayaknya dua kemenangan lagi kita bisa ke mitik ya. Menyuka apa akhirnya sukses juga di akun ketiga. Emblemnya gak ada yang berubah, emblemnya emblem fighter yang kemarin kita udah spill ya. Kemudian ya buildnya di mic ya. Cuman kita tadi enggak mutusin pakai Merrific Roar ya, pakai Queen Swing ya. Emblemnya gak ada yang berubah, kemarin kita udah spin untuk kalian ya. Gila. Gak iso, Core of. Untuk kalian yang mau mencoba, ya gak ada yang berubah sih teman-teman ya. Gak ada yang berubah, emblemnya kayak gini. Emblem Fighter. Ini build-nya ya, kita gak ganti, cuman ganti Queen Swing di terakhir. Tapi ya kayak gini aja sih, boleh ya. Full damage guys, emblemnya ya. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Sampai terakhir, see you next time, sampai next video. Ojo lali ya, ngising ya. Dadah, assalamualaikum ya.